saudara, pada hari ini kita akan membuat pupuk organik cair atau yang lebih terkenal dengan nama POC. POC adalah pupuk organik cair yang dibuat dari berbagai macam limbah hasil pertanian, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan pupuk yang bisa memenuhi kebutuhan tanaman akan berbagai unsur hara seperti N, nitrogen, kemudian fosfor, P, kalium, K, sulfur, S, dan sebagainya. Metode yang akan kita pilih adalah metode fermentasi anaerob. Mengapa kita memilih metode ini? Karena dengan metode fermentasi anaerob, maka hampir semua sebagian besar dari unsur-unsur hara yang terkandung di dalam bahan-bahan limbah itu bisa terekstrak, sehingga nantinya bisa lebih cepat menghasilkan unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Untuk membuat pupuk cair dengan metode fermentasi anaerob, kita membutuhkan beberapa peralatan. Alat utama yang kita butuhkan adalah ini. Ini adalah tabung drum kecil, gitu, sebagai wadah untuk proses fermentasi nanti. Jadi tabung ini nanti dilengkapi dengan tutup. Kemudian alat pembantu, kita butuh ember, kita butuh sendok, kita butuh gunting, kemudian peralatan lem, lalu isolasi, kemudian pengaduk. Itu alat-alat yang kita butuhkan. Sedangkan bahan-bahan yang kita butuhkan, bahan utamanya adalah berupa pupuk kandang. Ini yang sudah kering. Kita pupuk kandang. Kemudian bahan tambahan berupa daun legum. Kita pilih daun flamboyan, Dahlonix regia. Kita juga bisa tambahkan limbah-limbah dari rumah tangga, dari dapur. Di sini ada kulit pisang, kemudian kulit jeruk, kemudian ini ada kulit jahe. Jadi kita butuh air, ya, air. Karena prosesnya harus air. Siap nuangkan ini ya. Nuangkan pupuk kandang ini sampai setinggi ini. Ya. Untuk memulai proses pembuatan pupuk cair dengan metode fermentasi anaerob, pertama kali kita perlu membuat biang dari kultur mikroba yang ada di dalam yang di pasaran, dijual di pasaran. Kita kebetulan gunakan EM4, ya, efektif mikroorganisme 4. Ada banyak lain yang bisa kita pakai, ya. Ini adalah salah satu yang kita gunakan. Air ini sebanyak 7 liter air. Kita tambah dengan ini dulu, gula dulu. Gula ini kita gunakan gula cair, gula sabu. Sebetulnya boleh berbagai macam jenis gula. Gula pasir boleh, gula cair boleh, ya. Atau tetes juga bisa, ya. Kita tambahkan sebanyak 3 sendok. Gula, mengapa kita menggunakan gula? Gula ini adalah sumber energi yang dibutuhkan untuk perbanyakan dari mikroba-mikroba yang ada di dalam kultur EM4. Tiga, cukup, sendok. Dan
ini sendiri kamu makan ya, tiga tutupan juga. Jadi dia tiga tutupan botol. Cukup. Ini pakai tangan. Enggak apa-apa. Nah. Kemudian kita biarkan, kita inkubasikan, kita biarkan selama paling cepat 20 menit. Jadi jangan kurang dari 20 menit. Ini tujuan untuk memberikan kesempatan kepada bakteri dan mikroba lain ada di dalam kultur ini untuk berkembang. Apa? Masuk tapi. Berikut setelah kita membuat biakan dari kultur mikroba pengurai, kita akan memasukkan bahan dasar dari pupuk ini adalah berupa pupuk kandang ke dalam drum fermentator. Masih bisa ditambahkan? Bisa tambahkan lagi? Ya, untuk pupuk kandang sudah masuk. Kemudian bahan tambahannya kita bisa perkaya dengan berbagai limbah yang lain dan sisa tanaman. Yang paling penting adalah untuk memperkaya ketersediaan akan nitrogen, kita tambahkan daun dari pohon-pohon legum. Kebetulan kita pilih ini adalah daun flamboyan Delenux regia. Kalau masih segar daun ini baunya menyengat itu pertanda kandungan nitrogen dan sulfurnya cukup tinggi ya. Lalu kita serut, kita kumpulkan daun-daunnya saja tanpa tangkai, kita hanya masukkan daunnya yang kita butuhkan. Saudara, saat sekarang ini saya sedang mengikuti pembuatan pupuk organik cair. Selamat mengikuti. Berikutnya, setelah kita memasukkan bahan utama berupa pupuk kandang ke dalam drum fermentator, kita akan tambahkan bahan lain. Santi, tolong. Berupa daun-daun legum. Prinsipnya daun legum apa saja bisa digunakan. Bisa gamal atau gliserida. Bisa yang lainnya. Yang bisa lamtoro, petes, lamtoro. Ya. Kemudian kita tambahkan yang lain sebagai bahan pengaya adalah kulit jeruk. Kemudian kulit buah pisang. Kita juga bisa tambahkan dari biofarmaka, jahe, lengkuas, apapun itu bisa ditambahkan. Nah, sekarang seluruh bahan sudah masuk ke dalam drum fermentator. Kemudian kita akan tambahkan air dulu. Kemudian kita tambahkan air. Nah, sebagai patokan dasar pupuk kandang dan bahan tambahannya, pupuk kandang itu sebanyak 2 bagian, kemudian bahan penambahnya berupa daun-daun dan limbah-limbah dapur tadi itu adalah 1 bagian.
padatnya. Kemudian jumlah airnya yang kita berikan itu adalah separuh dari total. Full dari total komposisi. Nah, ini masih ditambahkan. Ini baru kedua. Oke. Kemudian kita aduk. Ini masih perlu tambahan air lagi banyak-banyak. Tuh, tutup. Ini terus kita aduk sampai yang partikel-partikel yang kalau ada seperti ini kita buang. Komposisi ini sudah bagus ya. Gimana? Ketika diaduk tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan, menunjukkan komposisi yang sudah cukup baik, yang tadi perbandingan separuh dari volume total air yang diberikan. Kemudian kita tambahkan M4. Cukup. Tapi masih bisa. Yang penting harus ada ruang kosong, tidak boleh terlalu penuh. Ini harus ada ruang kosong ini. Ya. Oke. Tadi M4-nya kita buat 7 liter. Kemudian kita aduk-aduk, pastikan seluruh campuran mikroba tadi bisa merata ke seluruh bagian dari fermenter. Dengan cara diaduk terus. Untuk memberi kesempatan seluruh bagian itu mendapatkan jumlah bakteri yang cukup, jumlah mikroba yang cukup, harus diaduk. Oke. Lalu setelah kita lakukan pencampuran seluruh yang dibutuhkan, ada pupuk kandang, ada daun legum, ada limbah-limbah dari dapur. Tadi kita gunakan kulit jeruk, kulit buah pisang, kemudian kulit jahe, dan masuk semua dengan air. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat kondisi anaerob dengan cara menutup rapat-rapat. Nah, agar bisa tutup rapat, maka kita harus membersihkan dulu ini. Silakan Santi untuk dibersihkan. Yang luar ya, yang luar. Ya. Kemudian kita sediakan tutupnya. Tutupnya kita. Kemudian kita ini kita isolasi. Kalau menggunakan drum yang ada penutup yang di apa? Ini. Mamanya melingkar terus. Sampai nyentuh yang biru itu terus. Pipa ini tujuannya adalah untuk mengalirkan gas yang timbul akibat proses fermentasi. Jadi setelah fermentasi nanti akan timbul gas. Kalau gas itu tidak dikeluarkan akan menghambat prosesnya. Makanya gas harus dikeluarkan, tetapi tidak boleh langsung ke udara bebas. Jadi harus dikeluarkan melalui pipa yang ujungnya kita taruh di dalam
air. Dalam air. Nah, sehingga gas yang keluar nanti akan keluar udara bebas, tetapi gas dari luar tidak bisa masuk ke dalam sistem. Ini kondisinya terjaga aerob. Nah, agar menjaga ini stabil, ini bisa kita kita ikatkan. Tapi habis, ada ini. Pelan-pelan sini. Selanjutnya, kultur bakteri, jamur, dan lain-lain mikroba yang ada di dalam EM4 yang sudah kita perbanyak dengan sistem perbanyakan tadi, menggunakan penambahan gula, dan kita sudah biarkan selama 20 menit lebih. Kemudian sudah kita tuangkan ke dalam sini. Nanti dia akan bekerja mengekstrak, ya, memfermentasi. Berapa yang dibutuhkan? Beberapa pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi yang paling optimal itu adalah 2 minggu. Jadi kita biarkan selama 2 minggu tanpa dibuka, tanpa diaduk, kita biarkan terus. Nanti setelah 2 minggu baru kita panen hasilnya. Nah, nanti kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya bagaimana memanen POC dari VOC yang sudah kita sediakan hari ini. Demikian cara kita membuat POC. Sampai jumpa 2 minggu lagi, kita akan mencoba memanen hasil pupuknya. Oke, salam. Baik, saudara, setelah 2 minggu lalu kita mencoba membuat pupuk cair, pupuk organik cair dengan sistem anaerob, maka tibalah saat ini kita akan mencoba untuk memanen hasilnya seperti apa. Maka langkah pertama kita akan coba membuka tutupan ini. Silakan Santi dibuka. Kalau yang ini ada belatung, kalau yang tadi kan kita akan buka. Nah, seperti ini kita akan aduk. Kalau pakai sistem yang aerob yang dibuka dan ditutup lalu diaduk, itu biasanya tumbuh berbagai macam seperti belatung, itu akan tumbuh. Ini terlihat bersih. Ditekan. Oke. Mendisaring. Iya, di sini. Nyaringan. Silakan sini. Awal-awal agak lambat, nanti lama-lama akan cepat. Ini cukup harum, tidak bau menyengat seperti bau busuk ini, enggak ini. Ini cukup normal. Baik, kita akan melakukan penyaringan dengan 2 kali penyaringan. Penyaringan pertama, penyaringan yang lebih kasar untuk menahan material-material yang kasar dengan menggunakan saringan santan. Kemudian penyaringan kedua kita menggunakan saringan kain sehingga hasilnya lebih halus. Ya, seperti itu. Kita coba lanjutkan.
setelah kita saring dihasilkan POC untuk bisa diaplikasikan ke tanaman, kita kemas terlebih dalam botol-botol, nanti kita simpan baru digunakan untuk tanaman. Ini adalah proses pembotolan. Ya, inilah contoh hasil POC yang sudah dihasilkan dari proses pembuatan POC secara anaerob. Selanjutnya, POC ini akan kita uji kandungannya, berapa kandungan beberapa unsur haranya, seperti kandungan nitrogennya, kandungan fosfornya, kaliumnya, pH-nya, si organiknya, nanti akan kita coba uji. Seperti hasil apa hasilnya nanti kita ketahui setelah dilakukan pengujian. Demikian, sampai jumpa setelah kita dapatkan hasil ujinya. Terima kasih.